Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3suraun dilujang tepang Dehi sarang ibu Abiladinanapang ajaran bahasa Sunda ku Mahaha Sadayana sehat Dammang mudah-mudahannya urang sadaya ayaah Dinu keayaan sehat wala ah, kiaat ya gon ayeuna urang atau se lebet kanu pengajaran opat materi anu bakal ke urang diajar dinten ia nya ang ngenaan gotong royong Ibu miharep saturengse pengajaran dinten Ieu hidup biasa ngajawa pannya Dumasar kanu e, Pa guneman anuku urang ayeuna bakal dijar sasarangan dan sareng tiasa ngalenggapan kalimah pananya. Ya, hari ini kita sudah masuk pengajaran 4, materinya mengenai gotong royong. Di dalam materi ini, Ibu harapan kalian semua bisa menjawab pertanyaan berdasarkan kepada percakapan yang akan kita bahas sama-sama hari ini serta bisa menjawab kalimat Pananya atau melengkapi kalimat pertanyaan. Nah, ayo nak, orang sasarengan ngaregepken paguneman, anu ayah di nukaca tilu puluh gane. Judul masih ayah pakai tanana saring materi orang dinten iya nyeta gotong royong. Judulnya, kegiatan bebersih. Di nu paguneman iya ayat 3an murangkali ada tiga anak yang membicarakan tentang masalah kebersihan. Iraha Ayat kegiatan bebersih tevit, panginten enjing, bebersih naontok, bebersih lingkungan. Jam sabarahanya jam dalapan, pansaur bumia oge kitu, bebersina di mananyanya di sekolah we sahwai anu ngi ringan bebersih teh sadaya siswa SD Sukagali sarang guru-guru nah non wa Pakkaks nukeddadi canda di bumi alat-alat kanggo bebersih seperti sapu pengki lapjeng saja bana Ayo atur orang siapkan Pakkaks bebersina Hai yuk Nah, itu percakapan di antara tiga orang, yaitu atau Fitri dan Gina. Ya, mereka membicarakan tentang kapan e, acara bersih-bersihnya dilaksanakan, lalu Fitri menjawab besok, lalu kita akan bersih-bersih apa, mereka akan membersihkan lingkungan di sekolah pada jam 8, dan mereka harus membawa alat-alat, apa saja alat-alatnya ada sapu, pengkilap dan lain-lain, ya. Siapa saja kira-kira yang bekerja bersih-bersih tersebut? yaitu semua siswa SD Sukagali beserta guru-gurunya. Nah, kurang lebih seperti itu ya percakapan yang ada di halaman 36. Yuk kita lanjutkan materi selanjutnya. Ayeuna urang lajengkeun kanu ngajawab pananya Dumas Sarkanu Paguneman tadi Magga ditingali di kaca 37 bagian D diusia Nugika Rengse. Materi salajena ngenaan ngalengkepan kalimah pananya ya. Anu ayah di kaca 37 kene. tanon chik anodi maksadku kalimah pananya teh nyaeta kalimah anu nanya ke jiji hal ciri-ciina kalimah tanya nyaeta diuntunganku tanda pananya seperti skill je ngagunaken kalimah tanya Salajengna ngalengkepan kalimah pananya. tak? Mangga dibuka buku sewang-sewangan anak. ayah di muka ca 37 nya. Nomor hiji. Neli meser buku di toko Maribaya. Pertarosan anak di mana titik-titik. Upami ayah pertarosan di mana berarti narosken tempat. Apabila pertanyaannya itu di mana, maka lihat di soal di nomor satu itu menunjukkan tempatnya di mana. Maka jawabannya seperti apa? Iya, Nelly meser buku di toko Maribaya. Di mana Nelly meser buku? Nah, seperti itu ya, melengkapi kalimat panahnya. Jadi jawabannya di toko Maribaya. Contoh kedua, Rosad kersasa pedahan di jalan. Pertarosa nana kernaon titik-titik. Nah, upami ditarosken kernaon berarti menanyakan kegiatannya itu sedang apa, ya. Jadi jawabannya kernaon Rosad di jalan sasa pedahan karena yang ditanyakan itu adalah kegiatannya maka jawabannya adalah bersepeda atau sasa pedahan begitu juga dengan yang tadi di nomor satu ditanyakannya itu di mana maka jawabannya ya di toko Maribaya maka pertanyaannya di mana Nelly meser buku sedangkan yang kedua menanyakan kegiatan kernaun rosat di jalan sasa pedahan. Seperti itu, mangga di rank second pertarosanana dugika beres. Lengkapannya kalimah pananya nah Murid-murid Ibu Sadayana, anak-anakku sekalian, sampai di sini saja dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan diputar lagi videonya atau boleh langsung bertanya kepada ayah, kepada bunda atau kepada ibu guru. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.